Hai hai Stelovers. Baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke negara Jepang. Nah, dalam kunjungannya ini, Prabowo bertemu dengan Menteri Pertahanan Jepang, yakni Nobuo Kishi, guna membahas hubungan kerjasama militer antara dua negara tersebut. Nah, tapi ini sebelum kita lanjut, seperti apa ya pembahasannya? Yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar infomu selalu update hanya dari channel Studio Langit. Nah, Stelovers, meskipun pernah menjajah negeri ini, hubungan Indonesia dan Jepang nyatanya cukup erat. Hal ini terlihat dari kerjasama yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan Jepang. Selain itu, Jepang merupakan investor utama Indonesia yang berada di posisi nomor 4. Nah, dalam pertemuan ini, Prabowo dan Nobuo sepakat bahwa mereka mengecam dan menantang tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok yang dengan semena-mena mengklaim Laut Cina Selatan dengan kebijakan Nine Dash Line di sepanjang Laut Cina Selatan. Pertemuan ini dilakukan setelah Cina mulai melakukan gerakan-gerakan ancaman ke negara sahabat, yakni Filipina. Seperti diketahui beberapa hari yang lalu nih, pemerintah Filipina dibuat geram oleh Cina yang meluncurkan 200 kapal ke Laut Filipina. Hal ini tentu saja membuat negara-negara di ASEAN pun ikut geram. Nah, terlepas dari itu, Indonesia dan Jepang sepakat untuk melakukan latihan militer bersama dengan Jepang di Laut Cina Selatan. Hal ini merupakan tanda besar bahwa Indonesia sangat mendukung gerakan internasional untuk melawan Cina dengan kebijakan arogannya. Bakalan panas nih sepertinya. Sebelumnya nih diberitakan bahwa kapal perang Prancis dan Jerman telah memasuki wilayah Laut Cina Selatan guna mengamankan teritorial lautan tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga telah bergabung untuk melakukan patroli di sekitaran lautan tersebut. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai penentang kebijakan Cina, mungkin saja bisa membuat hubungan antara Cina dan Indonesia kembali memanas. Meskipun Cina memiliki sumbangsi yang besar terhadap pembangunan di Indonesia, tapi tidak serta-merta ya, Cina bisa seenaknya saja mengklaim laut kita. Tapi tidak ada yang pasti ya, Stelovers. Kita nantikan saja ya kabar selanjutnya. Nah, selain membahas Laut Cina Selatan, Prabowo dan Menteri Pertahanan Jepang juga membahas isu-isu penting seperti konsultasi kerjasama alutsista dan teknologi secara spesifik. Kemudian, soal latihan bersama bilateral, partisipasi dalam Japan Self-Defense Force atau JSDF, latihan multilateral Komodo, dan mempromosikan kerjasama di bidang high availability and disaster recovery, termasuk dalam penanggulangan COVID-19. Stelovers, itu tadi ya beberapa informasi mengenai kunjungan kerja Prabowo. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan sampai lupa ya untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Studio Langit. Serta jangan sampai lupa juga ya untuk menekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasi ini sangat menarik dan penting untuk dibagikan. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye!